Hey guys, how's it going? Welcome back. Today, my plan's gonna be culinary. Gue bakal review makanan. And this place is actually, for me, it's kinda good. Gue bakal ke tempat sushi di mana teman gue kerja. Cozy, tempatnya asik. Habis itu, not really that pricey. And quality of their food is also amazing. Pemiliknya pun juga ramah. And then staff-staffnya pun asik. Gue akan bawa kalian ke behind the scene. Biasanya gue kerja itu kadang seperti apa. Biasanya gue hangout sama teman-teman gue kayak apa. Let's just say this is kinda my job, also hang out with my friends. I'll take you on the journey, so stay tuned and don't forget to like, subscribe, comment. Whether kalian misalnya prefer gue kayak kesini dong untuk review atau enggak kemana, atau enggak misalnya kayak gue punya masalah seperti ini atau enggak gue punya keluhan seperti ini, curhat lah intinya ya, and also share this video. Okay, see ya. Jadi kurang lebih aku mau ngerusuh, aku mau ngeganggu. Kurang ajar gak sih gue nih? Asyam, asyam ya benar. Awas gue baca, ya baca ya, oke? Okay. Tadi nih yang gue jelasin, mereka ada nih yang namanya menu all you can eat. All you can eat-nya ini tuh 149.999, 150.000 lah ya, 150.000-nya nih net ya guys. Kayaknya gue gak berani deh untuk nambah lagi, atau enggak gue akan nambah lagi tapi kayak cuma 2 atau 3 biji. Jadi tentunya kalian gak wasteful. Di sini kerennya itu kayak gitu. Jadi mereka itu lebih menjunjung tinggi di mana satu, freshness, kedua juga kalian gak wasteful. Kalian makan, kalian gak buang-buang. Ya enggak sih? Balik lagi nih, di package unlimited ini tentunya mereka punya item-item yang bisa dibilang favorite menu. Nah, favorite menu itu ada di sini nih, guys. Jadi jangan lupa nih, pesen nih yang bagian-bagian sini. Tuna sashiminya enak, ABC Raw, Volcano, mantep-mantep pokoknya guys. Dan gue udah ada nih menu-menu favoritnya di sini. Contoh, tuna sashimi, abis itu juga ada ABC Raw. Udah gitu juga ada nih, yang paling spesial nih, Enjuro. Kelihatan interesting banget gak sih? Menarik ya, seru, crunchy-crunchy, lembut gimana gitu ya gak guys?
Oke, nah sekarang nih gue mau review ya guys. Tapi sebelum gue nge-review, tentunya gue mau siap-siap untuk makan dulu dong. Taruh sausnya, segala macam prepare ya. Jadi tunggu dulu ya guys, sebentar nih. Kita tentunya makan gingernya dulu biar cleanse your palate ya. Makan ya. Guys, gingernya aja that refreshing. Clean banget, enak, enggak pahit, seger-seger gitu. Ini yang katanya favoritnya banget nih di sini. Enjurong, kita coba ya. Setebel itu, guys. Tuh. Gila enggak sih? Tebel banget. Coba sedikit. Makan. Bentar ya guys, ngunyah dulu. Rasanya itu salmon, jajalan sih. Jadi seger, dan gue gak bohong ya. Tadi pas gue datang, gue take foto dulu. Biasalah ya, biar estetik ya. Dan ini masih bener-bener garing, teksturnya masih enak. Salmonnya lembut, timunnya garing. Wih, pokoknya mantep banget kan. Selain ini, abon, enjurol. Ada satu lagi yang favorit, namanya volcano. Nih, tuh, lihat gak sih volcanonya menarik banget. Tuh, kita ambil udangnya, tempuranya. Makan. Bagi kalian yang suka pedes, nggak suka pedes sih, maksudnya kayak suka tingly-tingly spicy gitu. Susinya pun segar, ada cucumber, ada tempura, ada cheese. Habis itu kalian apalagi yang suka saus mayo banget ya, kalian harus coba ini. Udah enjurolnya enak, volcanonya enak. Satu lagi nih yang paling favorit juga nih di sini, ABC roll, abon, beef, cheese dijadiin satu begini kayak menggoda banget gak sih? Kalau misalnya kita inget-inget ada roti floss ya yang ada abonnya, ini sushi. Menarik gak sih? Kita coba ya. Pakai saus gak ya? Gak usah deh, kita coba gini aja dulu ya. Yuk. Mau ngetok meja boleh gak sih? Pengen marah gitu bawahnya, cucumbernya seger. Cheese-nya melt in your mouth. Beef-nya pun sehalus itu, se-melt itu in your mouth. Abonnya asin-asin kayak gurih-gurih, enak gimana sih? Pokoknya makan deh. Kalian harus coba, kalian harus kesini. Bayangin, kalian all you can eat cuma 150.000. Kalian dapat segini banyak. Dan kalau misalnya kalian juga mikir, aduh all you can eat kayaknya gue gak sanggup deh kebanyakan. Bisa ala kart, mau all you can eat, porsinya besarnya sama. Jadi jangan lupa datang kesini ke Enjoy di Bintaro ya. See ya! Itu temanya kita ngebanyol, yang satu makan ya lapar ya, yang satu lagi behind the scene lagi mau foto ini ya, foto produk ya, paid promotion. Nah ini mohon maaf palanya yang ngikutin earphone, bukan earphone yang ngikutin pala. Mohon maaf nih, jangan terlalu noleh-noleh ke situ amat. Tatap saya, pandang saya, dia mau senyum nanggung, dia mau ketawa nanggung. Ya gak salah gue ya. Itu kan ngerimpet mukanya. Belum di play. Dari gini dulu langsung pasang ya. Gua bilang tidak, baru. Mulai loh.